Selanjutnya, mari kita saksikan bersama, mohon tenang, penayangan video misi-misi pasangan calon Bupati Wakil Bupati nomor 2, Wahyu Indrianto dan Suharyono. Dari puncak gunung hingga tepi pantai, perbukitan sungai, 406 desa, 21 kecamatan, sambut pilkada yang aman. Yo ayo, semua warga Pati, Rabu 27 November 2024, pilihlah gubernurmu, pilihlah Bupati dengan hati nuranimu. Semoga kita diberi pemimpin yang terbaik, semoga pemilihan berjalan sesuai harapan. Pati bumi demokrasi semakin makmur sejahtera. Kabati Rabu 27 November 2024 pilihlah gubernurmu. Kepada pasangan calon 02, kami persilakan menyampaikan visi misi secara langsung dengan durasi waktu 90 detik. Dimulai dari sejak kata pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, Forkopimda, pimpinan partai politik, panelis dan moderator, pasangan 01 dan 03, yang saya hormati hadirin semua yang berbahagia. Visi kami yaitu terwujudnya Kabupaten Pati yang sejahtera, unggul dan berkeadaban. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan religius. Yang kedua, mewujudkan birokrasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Yang nomor tiga, meningkatkan daya saing potensi ekonomi daerah. Yang nomor empat, meningkatkan infrastruktur pembangunan. Yang nomor lima, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan juga meningkatkan, mengentaskan kemiskinan. Yang nomor lima, meningkatkan infrastruktur pembangunan. Yang nomor enam, meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dari visi dan misi tersebut, kami punya sesanti, bangun desa warga Nemulyo. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.